Salam bahagia, jadi sedar tak sedar rupanya sudah nak masuk 64 tahun kita menyambut kemerdekaan. Jadi inilah ya wang yang diterbitkan, yang dikeluarkan sempena ya pencapaian Malaysia mencapai 50 tahun kemerdekaan. Ya, jadi kita harus ingat ya, sudah 50 tahun lebih ya. Nak masuk 64 tahun di sia. Jadi apa yang kita telah isikan pada negara yang tercinta ini. Jadi di paparan malam ini, lelongan ini diberikan ya harga yang ya, kurang ya daripada 500. Sebabnya koleksi ini ya, walaupun ya, merupakan koleksi yang ya sangat baik, sangat hebat, namun ya oleh kerana kesan ya stain dan juga bucu-bucunya ya ada kekotoran, jadi sudah tentulah ya pembida ataupun mereka yang ingin membeli akan ya cuba turun lagi harga lelongan itu, jadi bawah RM500. Jadi itulah yang boleh diletakkan. Nak lebih, minta maaf jang. Kau pergi menoreh pun tak dapat. Jadi ya, sudah 50 tahun lebih kita merdeka. Jadi kita patutlah ya refresh semula. Sempena ya muzik ini pun, close your eyes, cuba tutup mata. Ingat kembali kisah dahulu dan tanamkan azam. Beritahu anak-anak muda kita bagaimana ya kita nak isi kemerdekaan ini. Dan ya muzik yang kedua ya, journey kita. Ya arah pala tuju kita. Tengok pokok sawit ini. Yang banyak pokok-pokok ditebang tanam sawit. Adakah itu betul ya kerja-kerja kita? Kita telah menyebabkan ya satu fenomena ya pelepasan gas karbon dioksida yang banyak. Jadi adakah itu benar juga? Dan pelbagai isu persekitaran. Dan adakah itu benar juga bagi negara kita? Jadi kita sama-samalah ya melihat kembali bagaimana kerosakan alam sekitar dan pelbagai lagi yang telah kita buat pada negara kita yang tercinta ini. Ya. Jadi sayang-sayanglah negara kita. Ingatlah kita hidup tidak lama, mungkin tak sampai pun 100 tahun. Tapi kemerdekaan boleh lebih daripada itu. InsyaAllah jika dijaga. Amin.